Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Fanani Evin. Kali ini kita kedatangan sebuah Turn Fetch D9 teman-teman. Lihat speknya udah langsung apa ya? Aduh gila sih ini teman-teman. Pertama datang, ini kebetulan teman baru pindah dari Palembang ke Depok. Nah beliau datang untuk servis, terus ya udah kita cek. Anjir, full spec. Ada beberapa sih tadi udah tamu. Om kok pakai ini ya? Ya, ya memang ada something. Akhirnya pilihannya ke situ. Gokil sih teman-teman. Oke, enggak usah kebanyakan bacot. Kita langsung aja cek kira-kira spek fullnya pakai apa saja. Yang paling utama kita lihat itu. Ada dia pakai Super Team, dan nanti kita cek kira-kira gimana loncernya Super Team ini ya. Nah, untuk hand gripnya ini menggunakan velo tanduk teman-teman. Terus untuk bagian pengereman di sini ada Diore M6000, kemudian di sana ada shifter SRAM KX. Nah, kita geser dikit. Ini ada logo NV. Nah, ini karbon ya teman-teman. Karbon sudah diganti karbon, berarti bukan bawaannya lagi. Untuk shifter sebelah kiri menggunakan SRAM X5 3 speed, terus pengereman menggunakan Diore M6000 juga. Velo, terus ada bel di sini, aksesoris. Untuk bagian siklokomnya menggunakan Iggy Sport. Ini gede banget ini, teman-teman. Nah, ini masih orinya Sintage ini ya. Ini dari turnnya, terus handle posnya dari turn juga ini teman-teman. Ini sudah 2x11 ya teman-teman. Kalau bawaannya D9 ini dia masih 9 speed ya, 1x9, tapi udah full upgrade ini. Kita cek aja. Nah, ini detailing dari framenya. Ini sudah bisa dipasang adaptor untuk front block. Geser. Ini seri yang 2000. Pokoknya sebelum corona menyerang dan booming sepeda lipat. Ini ya. Kita geser ke atas dulu. Untuk bagian persedelan, sedelan masih bawaan dari Porter. Oke, ini turn first D9. Ini nggak ada tulisan turnnya, tapi ada logonya di sini. Banyak logo turn di sini teman-teman. Kembali ke saddle ya teman-teman. Saddle Porter ini sebenarnya dari produksinya Velo. Nah, ini di bagian bawah ada by Velo. Cuman dalam spesifikasi produk, mau baik di roda link ataupun di turnnya sendiri tidak mencantumkan bahwasannya saddle ini by Velo teman-teman. Tapi pattern by Porter kayak gitulah. Untuk seat post dari Light Pro Carbon. Nih. Untuk pengereman depan, pengereman untuk rotornya ini dari Shimano ukuran 160 mm atau 6 inch. Terus untuk kalipernya tentu dari Diore M6000 double piston ya. Terus untuk wheel setnya, kita akan ngomong wheel set teman-teman. Wheel set yang digunakan itu untuk bagian depan ini Super Team sudah menggunakan bearing ceramic. Ini karbon, dengerin, ini karbon. Nah, untuk bannya masih bawaannya dari Squelby Durano. Kalau ban masih menggunakan Squelby Durano, berarti tentu ini keluaran kira-kira 2018-an ya untuk sepeda seri Turn Fetch D9 ini. Nah, udah ada UCI approve nih. Terus untuk bagian forknya ini karbon. Cuman saya tidak tahu ini menggunakan brand apa. Mirip Wicaco ya. Ini aku lupa, aku tadi nggak tanya menggunakan brand apa. Kita geser ke bagian FD. FD masih menggunakan Shimano Tiagra dual speed ya. Terus dia menggunakan sistem adaptor. Karena apa? Di Turn Fetch D9 ini
tidak ada adaptor atau anting bawaannya untuk FD. Jadi adanya penambahan adaptor untuk pemasangan FD di sini, teman-teman. Nah, kita pindah. Bagian crank arm ini menggunakan Ultegra R8000 ya, R8000, kemudian dipadupadankan dengan chainring rotor dari K-Rings. Nih ya, teman-teman. Ukurannya adalah 5034. Ya. CNC alloy 7075. Ya, teman-teman. Made in Spain, ori jadi ya, teman-teman. Rantai dari YBN warna black. Nah, dari spek bawaan sebenarnya sepeda ini tidak menggunakan disc brake, tapi sudah diberikan pilihan tempat adaptor untuk pemasangan kaliper disc brake, teman-teman. Ini V-brake-nya dilepas. Ini ya, ini dilepas, digantikan dengan disc brake. Untuk pedal menggunakan pedal cleat dari Diori XT, serinya PD M8120 ini, teman-teman. Malaysia. Sini ada cadence sensor dari Cyclocom tadi. Terus kita geser ke sini. Untuk kaliper bagian belakang menggunakan Shimano Diori M6000. Terus untuk rotornya dari Shimano juga, teman-teman. Ukuran 6 inch. Nah, untuk wheel setnya sekarang, kita wheel setnya di sini kita lihat di situ ada AG Sport speed sensor di situ ya. Kalau di sana tadi cadence sensor, ini speed sensor. Wheel setnya juga sama, masih menggunakan Super Team juga. Terus ban dibalut dengan Scalpe Durano. Masih bawaannya, benar-benar bawaannya belum ganti ini, teman-teman. Kita lihat posisi pemasangan adaptor ya. Jalurnya seperti ini kira-kira. Semoga bisa menjadi apa ya, kayak gambaran teman-teman kalau mau upgrade menggunakan dual speed di turn. Kira-kira seperti ini gambarannya, teman-teman ya. Untuk bagian sprocketnya, sprocketnya juga dari SRAM. Terus untuk RD-nya, RD ini dari SRAM GX. Nah, SRAM GX ini menurut ownernya, beliau itu terinspirasi dari X11. Spesifikasi X11 sendiri itu RD menggunakan RD SRAM GX ya. Untuk apa namanya, cuman kalau untuk bagian kerennya tidak menggunakan Ultegra taruh bawaannya. Nah, ini sih keren. Sayangnya RD-nya long, teman-teman. Seandainya nemu yang medium, wah gokil sih kalau medium. Ini long, terlalu panjang. Kalau udah pakai chainring yang paling gede, posisi yang sana kecil, dia itu nyentuh banget. Nanti saya lihatin ya, perlihatkan teman-teman. Kira-kira seperti inilah gambaran kalau menggunakan SRAM GX yang versi long. Mepet full, teman-teman. Nah, ini mepet full. Menggunakan sprocket yang terbesar. Nah, perlu diketahui, menurut keterangan ownernya, sprocket ini sangat jarang sekali digunakan hingga titik terbesar. Jadi tidak menjadi persoalan, menurut ownernya tidak menjadi persoalan, karena ownernya juga tahu bakalan nyerempet kayak gitu. Cuman tidak menjadi persoalan bagi ownernya. Berarti pemainnya, cara mainnya aman dong tentunya. Oh ya, ada sedikit tambahan. Untuk bagian chainringnya ini, teman-teman, chainring ini menggunakan model oval ya, 5034. Ini tentu sangat enak buat nanjak ini, dan membantu sekali bagi yang memiliki kaki yang sedikit mungkin salah satu kaki ada yang powernya tidak rata lah, kanan kiri tidak rata, atau salah satu ada yang lebih tinggi powernya, atau salah satunya yang ada yang rendah. Nah, ini membantu sekali kalau menggunakan model oval seperti itu. Ini fungsi banget sih bagi yang bisa nyeting ya, ini fungsi banget ini, karena adanya fitting itu, fungsi manfaat fitting itu untuk cari kelemahan di kaki. Oke teman-teman, kira-kira beginilah sedikit tentang Turn First D9 ini yang lagi mampir di bengkel saya. Wah, gokil sih ini, full spec
ngidam aku tadi baru lihat, anjir ganteng banget sih. Mungkin perlu ada sedikit touch di hand grip, FD gitu. Aduh, sama saddle kalau saya sih pasti, karena saddle bawaannya, kalau seandainya milik saya, saddle sih pasti tak ganti. Gokil sih, keren banget konsepnya, sporty banget sih, keren yang punya. Gimana menurut teman-teman? Ya, yang terakhir semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi kepada teman-teman dan inspirasi tentunya gimana mengupgrade sepeda lipatnya kayak gitu. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa mampir-mampir ngopi-ngopi di Main Kopi dari Depok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, ini ukurannya berapa ya stemnya ya? 2 apa berapa ya? Kalau stem, stem itu semuanya sama. Dia akan oversize keluarnya, bro. Dia keluarnya akan semuanya sama oversize, bro. Percaya dah gua. Iya, enggak percaya. Dari yang 22 ke... Berarti dia 25 dong? Kalau oversize? Ya atasnya 25. Bawahnya? Hah? Loh, internya oversize. Atasnya 28 ya? Biasanya ya? Atasnya 28, bawahnya insertnya 25 kalau oversize diameternya. Minuman berenergi dan lancar. Ini tidak saya kebut ya teman-teman, karena biar nggak terlalu berisik. Ini biasa kuatnya. Dari putih 10 ya tadi.